Pemirsa, motif dugaan pembunuhan terhadap Sejoli, Handi, dan Salsa masih banyak menyisakan misteri. Di saat polisi masih mengusut kasus tersebut, muncul teka-teki. Siapa pemobil misterius yang sempat membawa Handi dan Salsa usai kecelakaan di Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat? Mobil hitam berjenis minibus ini seolah menjadi saksi bisu dari tewasnya Handi Harisaputra dan Salsabila. Pasalnya, setelah kejadian kecelakaan, pengendara dan penumpang di mobil ini mengaku berniat membawa Handi dan Salsa ke rumah sakit. Kendati identitas mereka masih misterius, namun wajah mereka sempat terekam kamera amatir warga yang merekam saat kejadian berlangsung. Antas Hidayatullah, yang merupakan ayah Handi, mengatakan pihaknya sangat berharap agar polisi segera menangkap pelaku. Kasus tersebut saat ini diketahui ditangani oleh Polresta Bandung. Mohon, saya dengan sangat memohon dapatkan itu orangnya. Dia juga pasti punya anak. Pokoknya saya minta dapat pelakunya. Seteganya itu udah ditabrak, dibuang. Kasus kecelakaan terhadap Handi Harisaputra dan Salsabila diduga bukanlah kecelakaan biasa. Pasalnya, saat Entes yang merupakan ayah Handi mendapat kabar anaknya kecelakaan, ia tak menemukan lagi anaknya di lokasi kejadian. Menurut warga sekitar, korban saat itu langsung dibawa oleh penabrak menuju ke rumah sakit. Namun naas, bukannya mendapat perawatan, Handi dan Salsabila malah ditemukan sudah tak bernyawa di aliran Sungai Serayu di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pada saat itu, identitas mereka memang belum diketahui. Namun pada 17 Desember 2021, polisi memastikan jasad yang ditemukan di Sungai Serayu yang berbeda wilayah itu adalah jasad Handi dan Salsa. Tim Liputan, Metro TV.